Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Izul Property. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izul 01 ataupun Big Project Channel. Dan kali ini Kang Izul bersama Pak Azmi kembali. Ya. Luar biasa perjalanannya. Luar biasa, segar nih kita. Olahraga pagi. Sudah segar. Olahraga siang. Baik Pak Azmi, ini nih untuk unit tipe selanjutnya tipe Raffles ya. Ya. Tipe Raffles. Tipe Raffles. Oke, di mana nih untuk tipe Raffles? Jadi guys, di Smart Valley ini ada satu tipe rumah yang namanya Raffles ya. Raffles itu sama dengan Marigold yang episode sebelumnya, itu luas tanah 112 dan bangunan 114. Kelebihannya adalah ada menghadap valley ya, atau lembah. Seperti kita lihat di sini, ini adalah lembah. Lembah ini menghubungkan antara Ciumbuluit sama Dago. Nah, ini lembahnya. Tentunya kalau perumahan ada lembahnya, itu satu udaranya pasti dingin. Karena di situ pohonnya banyak, tapi tidak terhalang apapun. Pasti nyaman, ya. Jadi dia ngambil udara dari bawah, diangkat ke atas. Jadi seperti yang kita saksikan, anginnya kenceng di sini gitu kan, anginnya kenceng. Nah, Raffles itu ada yang menghadap ke lembah, ada juga yang menghadap ke arah kota timur. Sorry. Timur ya. Timur. Yang ke barat menghadap ke lembah, yang timur menghadap ke tetangganya, gitu. Oke, kita pinggir dulu, ada truk. Ya, karena masih proyek masih berjalan ya. Ini ibaratnya proyeknya sunrise. Sunrise itu matahari terbit. Jadi dia mulai baru mau terbit nih. Ini indah-indahnya nih gitu. Indah-indah. Makanya harus segera beli di saat beli, ya. Ada perumahan yang lagi sunrise. Kalau perumahan udah lama itu namanya sunset. Sunset. Ya, saatnya tenggelam dia kan. Tapi dia udah jadi karena dia udah jadi semua. Nah, di sini kebayang kalau investasi belum jadi saja itu harga ada 2, sekian M gitu ya. 2 M-an. Apalagi kalau udah jadi ini fasilitasnya, jalannya udah aspal semua. Aspal kan baru di depan tadi ya. Tapi ini sudah bisa dilewatin nyaman. Terus kemudian clubhouse juga belum jadi. Kebayang kalau udah jadi asetnya akan nambahnya cepet gitu. Siap. Oke, kita sambil jalan-jalan ya. Jadi unit tipe Raffles itu ada di depan sini ya? Ya. Ini Raffles nih. Nah, ini tipe Raffles yang sedang apa? Pematangan lahan untuk pembangunan ya. Ya, ini udah ada beberapa yang memang sudah terjual, sudah mulai dibangun, mau segera dibangun. Ya. Terus kemudian di Raffles itu ada beberapa unit yang menjadi andalan. Andalan. Iya. Di Raffles itu ada beberapa unit yang menjadi andalan. Nah, terutama di unit-unit yang ganjil. Gitu. Yang menghadap ke timur. Apa tuh andalannya? Raffles ini kalau dia menghadap ke timur, berarti belakangnya adalah valley, lembah. Ya. Nah, kebayang kalau belakang lembah kita buka jendela kamar itu langsung plong, plong. Gitu kan? Udara bisa masuk. Nah, ini contohnya ya. E5, E7 ya. Nih, E5, E7, E9. Ini dia menghadap ke sini, belakangnya itu valley, lembah. Gitu. Asik banget kan? Dia di depannya dia bisa lihat city view, belakangnya dia bisa lihat pemandangan yang indah di belakang sana. Okay. Gitu. Nah, makanya kita inden itu 8-12 bulan itu denahnya bisa diganti-ganti. Saya mau kamar utama nggak di depan, pindah di belakang karena saya pengen dapat pemandangan lembah. Itu bisa. Nah, ini nih. Ini adalah unit andalannya kita nih. Gitu. Jadi, mumpung masih ada ya, ini udah laku, ini masih ada kafling 9. Kemudian masih ada kafling 11, kafling 12A gitu ya. Jadi masih banyak. Masih ada beberapa, jadi buruan. Kalaupun enggak ya kita ambil yang di kiri.
Ini kiri ini yang nomor-nomor genap ya. Nomor genap belakangnya itu berbelakangan dengan Marigold. Depannya bisa lihat lembah gitu loh. Andai kata ini dibangun rumah, maka udaranya bisa masih dapat si masuk. Gitu. Sirkulasi udaranya bagus. Sirkulasi ya? Udara bagus. Gitu. Seperti dilihat kan, ini tanah subur banget daerah sini tuh. Itu ada perkebunan masyarakat. Ya. Lihat tuh, subur banget, lihat lebar-lebar begitu kan. Apa daunnya untuk ya. Untuk yang tipe raffles ini rata-rata luas tanah berapa, Pak? Tadi udah sampaikan luas tanahnya 112, bangunan 114. 14. Jadi besar banget sih, dua lantai gitu ya. Sehingga bisa leluasa. Masih ada taman di depan dan belakang. Dia punya taman belakang. Oke, siap. Dan kalau yang daerah sini nih, kalau dia sore, kebayang sejuk kan, karena ada banyak pohon-pohon di sana. Gitu. Jadi segera jadwalkan untuk segera survei ke lokasi ya. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Jangan nanti-nanti lagi, nanti keburu kehabisan. Gitu biar ya. Kita segeran gitu ya. Iya. Supaya seger. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video kali ini di salah satu unit di Smart Valley Dago, yakni tipe raffles ya. Yang saat ini sedang beberapa unit progres pembangunan. Lagi dibangun. Nah. Oke. Jadi buruan, mumpung masih banyak. Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetap standby di channel Kang Ijo Property. Kita nantikan lagi unit yang selanjutnya. Lanjutkan.